narik-narik gue segala. Bel, lo tuh gimana sih? Ini tuh kesempatan terbaik lo, seumur hidup lo. Lo inget gak? Kalau lo emang mau ngejauhin si Wulan dari Roman, iya, ya lo ambil kesempatan ini. Dengan lo sumbangin darah lo, lo minta sama si Wulan buat ngejauhin si Roman. Tapi gue takut banget tau gak sih? Gue aja baru ngebayangin jarum suntik udah gemeteran. Gimana nanti gue disuntik beneran yang ada gue pingsan? Bella, sayangku, cintaku. Yang namanya perjuangan itu gak gampang. Semua butuh pengorbanan. Lo percaya sama gue, lo tuh cuma sakit sekali dan sedikit. Abis itu, lo bakalan milikin Roman selamanya. Bel, Roman gak punya waktu lagi. Dia gak ada waktu buat nyari orang lain. Disuruh bantuin Roman ya. Karena kata suster, oke, gue bakalan berkorban. Dengan gue donorin darahnya ke Roman. Alhamdulillah. Tapi gue mau lo ngakuin pengorbanan yang sama. Apa? Gue mau lo jauhin Roman, dan jangan pernah ada di kehidupannya Roman lagi. Lo bisa gak? Kalau lo gak bisa juga gak apa-apa sih, gue gak mau maksa lo. Bener-bener. Mil. Gue bakal lakuin semua permintaan lo, apapun itu. Tapi please, jangan yang satu itu, Bel. Gue bakal lakuin yang lain deh. Lo mau apa, gue bakal lakuin. Gue bakal ngerjain tugas-tugas lo. Gue bakal lakuin apapun, tapi please jangan yang satu itu, Bel. Wulan, lo ngerti gak sih apa yang tadi gue omongin? Gue gak mau yang lain, Lan. Gue cuma mau lo jauh-jauh dari kehidupannya Roman. Sudah ada kantong darah berikutnya, Sus. Lo gak bisa kan, Lan? Lo tuh egois banget ya. Lo nyuruh gue buat berkorban, tapi lo sendiri gak mau berkorban. Mataku tertutup, namun jantungku tetap berdegup. Wulandari, kumohon jangan berpikir untuk pergi. Bidadariku, jangan buat aku gugup. Karena kehilanganmu, aku tak sanggup. Membutuhkanmu, jangan lelah. Oke deh, kalau kayak gitu, sekarang Bel, kita sumbangin darah lo buat Roman. Tika, ini sih gue kayak muteran nih.
bacain puisi buat lo, terus bikin lo baper deh. Oke deh, Tika, kalau gitu. Gue bakal bayangin Roman.